Hai teman Bi, selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Supriyadi. Teman-teman, selamat datang ya di segmen baru channel ini karena selain video pendakian konvensional, maksudnya pendakian yang seperti biasa, yang kita gendong carrier terus kita nge-camp gitu. Jadi rencananya saya mau bikin segmen baru yaitu segmen trail running. Kalau buat teman-teman yang belum tahu trail running itu apa, kalau bahasa sederhananya itu adalah olahraga lari yang dilakukan di trek gunung. Dan ngomong-ngomong, ini adalah trail running pertama saya yang kebetulan sekarang lokasinya itu di Gunung Papandayan. So buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana trail running perdana saya ini, tonton aja videonya sampai beres. Tapi sebelum kita memulai trekking ke atas, saya mau ngasih info keren nih buat teman-teman, terutama buat kalian yang hobi banget berbelanja ya, karena sekarang Lazada lagi ada event gede yang bertajuk Lazada Brit Day, yang dimana di ulang tahun yang ke-8 ini Lazada ngasih kalian voucher senilai total 8,8 miliar rupiah. Lalu ada 888 brand favorit kalian dan tentunya gratis ongkir ke seluruh Indonesia. So, tunggu apa lagi? Kalian jangan lewatkan kesempatan ini, langsung cek link di kolom deskripsi. Tapi make sure kalian ngeklik link yang ada di description box karena promo ataupun diskonnya sendiri hanya akan work jika kalian ngeklik link yang sudah disediakan oleh Lazada. Oke, itu aja infonya. Enjoy, happy shopping, dan kita sekarang mau pemanasan dulu. Sampai di hutan mati, lumayan walaupun ngos-ngosan. Finally, 24 menit 13 detik dari Kalimati ke sini. Kalimati terus. Dari Hutan Mati ke Tegal Alun, 24 menit. Kurang dari setengah jam ya. Akhirnya kita sampai di Tegal Alun. Tapi sayang nih, Edelweiss-nya kok
gosong semua ya, mati semua ya. Oke cuy, kita mau foto-foto dulu di Tegal Alun. Walaupun sayang ya, ini Edelweiss-nya udah nggak ada, udah mati semua, hampir mati semua sih kayaknya ya. Ini tuh ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini kesok tahu saya aja ya. Kemungkinan pertama mungkin karena memang usianya udah tua gitu, udah makanya dia mati. Terus kemungkinan lainnya karena kekurangan nutrisi. Karena dulu setahu saya waktu saya pertama kali kesini itu sekitar tahun 2014 tuh, di sini tuh rumputnya tuh nggak terlalu tinggi ya, jadi yang ada tuh cuma edelweiss semua. Sementara sekarang itu malah kebalikannya, edelweissnya udah hampir nggak ada, tinggal rumput-rumputnya aja nih, rumputnya tinggi-tinggi. Mungkin nutrisinya habis sama rumput, mungkin gitu juga. Sangat disayangkan ya, padahal dulu itu Tegal Alun itu adalah primadonanya Papandayan. Sekarang cukup tragis, cukup mengenaskan sih kelihatannya. Ya udahlah, sekarang kita foto-foto dulu yuk. Oke, kameranya itu di belakang. Kameramen, fotografer. Oke, teman-teman, sekarang udah jam 14.52, udah hampir jam 3 sore. Jadi sekarang kita udah mau pulang, udah mau turun dari Tegal Alun. Barusan kita udah lumayan lama ya di sini, udah foto-foto. Ya bikin konten lah kayak gitu. Dan sekarang ya udah, sekarang kita mau lari karena sekarang benar-benar mau trail running itu sekarang ya turunnya. Kalau nanti tadi mah pas naik kita enggak bisa running. Ya udah yuk, running yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai Pondok Salada. Di sini sepi banget, hampir nggak ada yang nenda sih, nggak ada. Sebagian warung-warung ada yang buka, ada yang jualan. Di sini kita sekarang mau istirahat sebentar, mau sholat asar dulu. Habis itu kita langsung turun. Oke, lumayan karena lari dari atas mas-masan. Oke. Tarik nafas. Itu di bawah. Keren cuy, ada airnya.
finally teman-teman, kita sampai base camp. Alhamdulillah kita gak kemalaman di trek ya. Sebenarnya tadi itu di trek itu jalannya gak lambat-lambat banget. Yang bikin lama itu kita nemu spot keren, foto-fotonya yang bikin lama. Oke, mungkin gimana pendapat kalian? Apakah seru gak segmen trail running ini? Menurut kalian apakah saya bikin lagi atau enggak? Kalau buat saya sendiri jujur ya, ini seru banget, pengalaman baru buat saya. Kayaknya saya bakal ketagihan sih untuk bikin trail running lagi. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya edisi trail running Gunung Papandayan ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kayaknya gak ada narasi deh video ini. Gak bakal bikin pake narasi deh. Yaudah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gitu aja lah. See you on the next trip. Salam Indonesia. Kita ketemu ada yang kenal kita. Bapaknya dia asli Surabaya tapi sekarang ya. Kasih Pak ya? Iya. Ya, sama adiknya, anaknya. Keren. Oke, terima kasih ketemu sini. Iya. Tadi hafal suaranya sana. Kayaknya suaranya enggak asing. Ini sering didengar. Saya cari sini. Mantap. Terima kasih, Pak.